Kitab Mazmur, pasal 7. Nyanyian Daud yang dinyanyikannya kepada Tuhan. Nyanyian ini tentang Saul, anak Kush, dari suku Benyamin. Ya Tuhan Allahku, aku datang kepadamu minta perlindungan. Selamatkanlah aku dari orang yang memburuku. Jika engkau tidak menolong aku, aku akan seperti seekor binatang yang ditangkap singa. Aku akan dibawa tanpa seorang pun dapat membebaskan aku. Ya Tuhan Allahku, aku tidak melakukan kesalahan. Aku tidak berbuat yang jahat kepada temanku dan tidak menolong musuhnya. Jika hal itu tidak benar, hukumlah aku. Biarlah musuh mengusir aku, menangkap aku, dan membunuhku. Biarlah dia menginjak-injak aku di tanah dan mendorong rohku ke dalam debu. Selah. Ya Tuhan, bangkitlah dan tunjukkan amarah-Mu. Musuhku marah, jadi berdiri dan lawanlah dia. Berikanlah kepadaku keadilan yang Engkau tuntut. Kumpulkanlah bangsa-bangsa di sekeliling-Mu dan bertahtalah di tempat yang tinggi. Tuhan, adililah mereka. Tuhan, adililah aku. Buktikanlah bahwa aku benar dan tidak bersalah. Hukumlah orang yang jahat dan tolonglah orang yang baik. Ya Allah, Engkau baik dan Engkau dapat melihat ke dalam hati orang. Allah menolong orang yang hatinya jujur. Jadi, Ia akan melindungi aku. Allah ialah hakim yang baik. Ia selalu menghukum yang jahat. Jika orang jahat tidak akan bertobat, Allah telah siap untuk menghukumnya. Ia telah mempersiapkan senjatanya yang mematikan, pedangnya tajam, busurnya dilentur, ditarik dan siap untuk menembakkan panahnya. Pikiran orang jahat penuh dengan kejahatan. Mereka membuat rencana yang jahat yang menimbulkan dusta. Mereka menggali lubang menjerat orang lain, tetapi merekalah satu-satunya yang jatuh ke dalamnya. Kesulitan yang dilakukannya akan kembali kepadanya. Mereka merencanakan kejahatan terhadap orang lain, tetapi merekalah satu-satunya akan disakiti. Aku memuji Tuhan sebab Ia baik. Aku memuji nama Tuhan yang maha tinggi.